guys, berikutnya Syaco yang bakal ngeprank sama teman-teman kita di Keluar Situ Cikarang. Kamu awalnya ini aja, pokoknya dapat es krim maca aja ya. Oke, guys, berikutnya ya, bersiap. Belum. Ini uangnya. Tonton dulu. Emang cewek susah sayang. Oke, guys. Ya, bersiap, nanti kamu atur aja ketinggiannya sendiri ya. Bagus, enggak apa-apa. Lebih bagus begitu, ayo. Ayo. Kita mau lihat ini seberapa bagusnya pelayanan kita di Keluar City. Ini Honggo deh. Oke. Ini siap. Ini Honggo ya. Ini Honggo nih. Hai. Dewa, dewa. Yes. 暑い. Ah, これがクーラースティか。じゃあ皆さん行きましょうか。ごめんください。はい。あ、カフェラテもあるし、なんだろうこれ。どれ頼む？どれもめっちゃ美味しそう。どれがおすすめですか？オレオ。オレオ？カラメルボバ。カラメル？いや。ボバ。ボバ？ボバって何？ボバ何？タピオカ。あ、タピオカ。いや。すごい。タピオカ入ってるの？え、どれぐらいの大きさ？大きさは？大きさ大きさ。大きさ大きさ。大きい？ちっちゃい？大きい？大きさは？大きさ。大きさは？あれ通じない。おじさん、おじさん。マジっす。でかすぎると私食べられへんから大きさが知りたいねんけど教えてくれる？どれぐらい？お兄さん頑張って。お兄ちゃん。ね、大きすぎたら困るな。だってお腹小さいから。あの子抜かされた、つらい。あ、それも美味しそうやな。困ったな。大きさ分からへんと選べようがないもんな。どうしよう。な、みんなやったら何頼む？他の人も喋れる？サク？あー。大きいの？ちっちゃいの？大きいんですか？Or small？ あ、そう、大きい？どんなサイズ？サイズ。ああ、これぐらい。ああ、なるほど。全部？全部これ？これ何サイズになる？小、中、大？じゃあ。アイスクリーム。あ、アイスクリームだけこれなの。ああ、そうなんや。え、これやったらどうなん？ It's a fruity cherries。fruity cherries。フルーツ？ Yeah。ああ、大きさは？大きい。ああ、これ大きいやつ。Yeah。で、こっちが？普通？ For this。あ、大きさで値段違うんや。あー、なるほど。ちょっと待って、考えるわ。おじさん、さっきやってもらっていいかな。うん。どうしよう。おすすめ聞いたら、オレオのやつが良さそうやねんけど、でも今、オレオの気分ちゃうねんな。それ言った方がええよな。それ言って、またおすすめ聞いてみようか。オッケー、ちょっと待っとこう。めっちゃ映えるわ、ほんまここ。ねえ、お兄さん。これおすすめ言ってたやんか。だけど、これやとちょっと気分ちゃうねん。ああ、これこれやとちょっと大きい、もうちょっと小さくてすっきりするやつ。お兄ちゃんだ今、わかる？お兄ちゃん。なに？お兄さん頑張って。困った、どうしよう。ねえ、どうしよう。え、お姉ちゃんたちどこ行ったん？いなくなっちゃった。あれ？どうしよう。サンプルがない。サンプル。サンプル。サンプルね。そ
うそう、味見したい、味見。あの、テイスティング、テイスティングできる？今誰も、なんか、味見しよう。あ、ダメ？あー、そう、え、ちょっとだけ。ダメ？ダメか。あー、それでも仕方ないな。一番安いやつは？安い。安い。安い。お金？ない。安いやつ。これこれこれこれ何これ K? $1,000? それは高い。これ抹茶？いや、日本の？はい。これは美味しい。あ、美味しい。美味しい？抹茶？あ、じゃあこれ。これ？これ、うん。抹茶？抹茶？抹茶？抹茶？抹茶。じゃあこれ1個、うん、これ1個食べてみて、美味しかったらまた来るわ。これ1個。みんな伝わったみたいやわ。すごいよな。すごいすごい。あ、お金今払う？どう？Aku kasih 2000 rupiah. Ah, santai-santai aja. Udah kecapean ya. Gomen ya, Nii-chan. Ganbatte kureta. Moriga bingo. Soalnya aku pakai bahasa Jepang, terus aku pakai bahasa Kansai, daerah Kansai. Jadi pasti dia ya bingung banget. Apalagi cewek, dua ceweknya ada di kabur dia. Mungkin istirahat ya? Mereka istirahat ya, Drew? Enggak? Belum. Cuma kabur aja? Yang tadi. Harusnya istirahat. Harusnya istirahat, tapi di sini ya. Tapi kalau ada orang Jepang gimana kamu? Gimana? Servisnya gimana? Itu juga yang masih saya pikirin. Kamu semangat? Tapi yang benar loh. Yang tadi ya benar. Sebenarnya saya dulu belajar. Oh, belajar sampai mana? Sampai yang bisa hajar gitu, ngobrol sama? Hanya membaca dan menulis. Ah, jadi kalau aku pakai bahasa yang apa ya, bahasa daerah yang lain, mungkin nggak mengerti ya? Iya. Ah, cuma bahasa yang biasa aja. Biasa. Terus kalau dengar bisa gitu? Dengar sedikit-sedikit bisa. Oh, pantas. Dia pernah belajar bahasa Jepang. Jadi pikir-pikir dulu ya. Makasih ya. Servisnya bagus banget. Walaupun aku cuma pakai bahasa Jepang, ya dia semangat hajar terus. Oh, enak kok. Enak. Nyecho ushi. Terus besar ya? Gede. Dan tinggi. Tinggi. Enak banget. Kembaliannya kurang 2000, tunggu sebentar ya. Oke. Okay. Jadi kembaliannya 42 jadi. Oke. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Sorry ya ganggu ya. Bye bye. Mata ne. Yes. Ikimasu. Aku dapat es krim matcha. Gokil guys, gokil. Gimana tadi?
pasti mau nanya. Mereka jadi tahu nggak? Belum tahu kan? Belum tahu. Masih belum tahu? Belum tahu. Jadi belum tahu ya guys ya? Belum tahu jadi kamu belum ada di sini. Cuma aku YouTuber gitu. Oh, YouTuber dari Jepang. Dari Jepang gitu. YouTuber dari Jepang. Jadi aku bilang, ya say hello gitu. Oh, say di hello. Di sini ya, aku subscriber nih kayak gini gitu. Yang gini, pakai bahasa Kansai juga. Soalnya dia tahu bahasa Jepang. Enggak. Dia pernah belajar bahasa Jepang. Iya. Mana ada karyawan kita pernah ke Jepang? Iya, belajar bahasa Jepang. Oh. Si cowok tahu. Jadi aku bingung, gimana? Jadi aku pakai bahasa Kansai aja. Bahasa Inggris pakai enggak tadi? Enggak. Enggak. Jadi ya bahasa Jepang. Soalnya dia bisa bahasa Inggris. Oh, karena emang karyawan kita itu serba ini ya, serba bisa guys. Selain dari pelayanan yang cepat, bagus, ramah, produknya bagus gitu ya, bisa juga menguasai beberapa bahasa. Jadi mereka nggak nervous kelihatan, tapi kayaknya nervous kabur. Banget sih mereka. Nervous banget. Ya terus yang cewek, dua ceweknya kabur. Iya, aku bilang onecang gitu. Tapi mereka takut. Mereka kabur guys. Mereka bingung tadi kayaknya. Aduh gokil. Kasihan, aku rasa kasihan tuh. Kasihan. Iya. Tapi kamu layaninnya, dilayaninnya dengan ramah. Ramah banget. Ya. Terus aku bayarkan, tapi kurang. Enggak ada recehnya. Jadi 2000 aku kasih. Ya. Terus aku mau cicipin gitu. Soalnya aku lama tunggu kan. Jadi es krimnya udah jadi. Ya. Aku udah ambil. Ya. Terus belum bayarkan soalnya 2000 doang. Jadi aku kayak gini. Udah makan gitu. Ya, 2000 aja. Oke, aku bilang. Terus ya yang cowok itu oke gitu. 2000? Jangan, bahaya ini. Jadi aku bilang, bahasa Indonesia, jonggong nih, gitu. Terus dia bilang, kaget. Iya, kaget. Soalnya 2000 doang. Gak boleh ya. Jadi di kita itu, transaksi itu setelah udah pembayaran, gitu, baru kita buat. Memang pelayanannya seperti itu, gitu. Masa belum dibayar, belum selesai, udah boleh. Mungkin dia ngeliat kamu cakep kali, mau dibayarin. Mungkin ya. Iya. Tapi sampurnya gimana gitu? Aku mau ya coba gitu. Tapi nggak bisa gitu. Testing nggak boleh. Nggak gitu boleh. Iya, harus belilah masa ngetes. Tapi bisa tawar ya. Bisa jadi 2000 guys. Bisa 2000. Enak aja. Tapi enak kan es krimnya? Enak banget ya? Yo. Kayak Häagen-Dazs katanya. Tapi lebih segar. Lebih segar ya? Soalnya makannya di ini pas lagi panas-panas. Oke guys, kalau gitu ayo kita ini aja yuk. Kita interview, kita langsung tanyain dia gimana tadi reaksinya. Kita bongkar ini. Oke, siap nggak? Iya. Makan dulu, habisin dulu. Habis itu kita masuk. Kayaknya sebelum dia pulang kayaknya. Gokil guys, pokoknya gitu ya. Gokil banget. Tapi yang penting kan pelayanannya udah ketahuan bagus, ramah. Dan benar-benar bagus. Dan karena kamu lama, yang dilayaninnya belakang dulu atau gimana? Atau tetap? Oh, kamu tadi ini ya, kasih orang lain dulu ya? Apa? Ada orang beli kan dari belakang? Mana? Ya, kamu kasih mereka duluan kan? Enggak, mereka maju aja. Mereka maju aja. Iya, karena mungkin rombongan. Ngeliat kamu ini belum ini, belum tentu mau beli apa. Memang begitu ya. Karena kalau nungguin kamu kan belum pasti juga, nungguin kelamaan nanti. Lama banget. Wah, lama banget. Okay. Terus aku kayak gini. Apa? Iya. Gitu. Habis ini Cantinga, kita gitu. Langsung aja lihat reaksi mereka ya, kayak gimana kita tanyain nanti ya. Siap ya? Iya. Ayo makan dulu. Ayo. Enak kan es krimnya? Enak banget. Bentar, cowoknya ganteng enggak? Ganteng, tapi hampir. Pakai ya, kalau pakai masker ganteng. Kalau ceweknya cakep kan? Cakep. Ada berapa orang di dalam? Cewek 2. Total 3 orang kan? 3 orang aja. Minimal itu kita pelayanan 3 orang, guys. Kadang emang 2, satunya istirahat gitu. Oh, gitu. Tapi kalau malam bisa 4. Kalau lagi rame. Ceweknya kabur dulu aja. Belum. Dua-duanya kabur. Ya. Pas mama masuk gimana? Udah kembali ceweknya. Oh, ceweknya. Jadi 3 orang. Oh, enggak, pas mama masuk si cowoknya gimana tadi? Biasa aja. Biasa aja ya, karena udah tahu tadi dia udah masuk duluan. Bahasa Jepang kan tadi. Iya, gimana nih, terserah lah ya. Tapi emang ini ya termasuk masih berusaha gitu, bertanggung jawab, kerja yang terbaik buat ini konsumen itu. Enggak kabur yang cowok berarti. Soalnya kalau cowok yang kabur siapa yang ngelayanin kan? Cuma benar-benar bingung. Dia tin terus gitu. Matanya aku mau bilang apa sih gitu. Mau ngebaca telepati. Tapi itu benar loh. Iya. Iya, walaupun dia enggak mengerti bahasa Jepang, tapi ya benar. Apa yang kamu tanyain dia jawabnya benar. Iya, tapi yang ukurannya berapa gitu. Ya, dia bingung banget. Iya, tapi bawa gelas tadi
aku bilang, kurang. Ya, kita langsung masuk habis makan ini ya, kita langsung masuk. Mm-hmm. Habisin dulu es krimnya. Yuk. Kacau kamu. Kacau. Kalau customer-nya kayak aku, ya pasti ganggu banget. Soalnya aku bilang, yeay, gitu. Ganggu banget ini orang. Pas aku buka pintu, ya, konnichiwa, gitu. Aku bilang gimana ya? Ujamashimasu. Ah, ujamashimasu? Enggak. Kamu mau bertamu? Ya, tapi dia jawab, bro. Di sini banyak banyak orang Jepang nggak? Banyak. Biasa? Nggak ada. Oh, jadi bagus ya dia? Biasanya di PT nggak langsung beli. Di PT ada orang Jepang. Oh, gitu? Nah, maksudnya, emang mental karyawan kita itu luar biasa, guys. Ya, luar biasa, loh. Nah, benar-benar. Pokoknya dia nggak akan kabur, nggak akan melarikan diri dan berusaha menjelaskan apa yang diinginkan, apa yang di request sama konsumen, yaitu Clore City Cikarang, guys. Jadi kamu puas nggak dengan pelayanannya? Puas, puas banget. Mantap aku ya. Bangga mereka loh. Bangga ya? Iya. Kalau gitu langsung aja kita banggain mereka, yuk. Yuk. Ayo. Yuk.